Bagaimana? Pasangin terus AF72, nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah guys, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah siang ya, saya langsung saja akan menanyakan harga daripada berdetan jantan ya. Ini masih milik dari Bintang Ternak Pam Somagede Banyumas. Ya. Perdetan super. Ini limosin, yang ini dua ini simental enggak ya? Ini simental Malbor. Ya. Kalau yang ini harga berapa, Kang? 12.5. Ini yang nego ya, Mas? Ya, masih nego ya. 12.5, guys. Ini Kang sabar. Kalau yang ini kan yang tengah ini 14.000 ya, ini 12.5, ini 14.000, yang limosinnya 14 juga. Oke guys, ini dua ekor 14, ini yang ini 12.5 ya. Nah, kita track guys dari belakang, dari atas mantul guys, sehat super ya. Ini pendetan super. Rp14.000.000 nih guys ya, simental Malbor. Sama yang di sebelahnya juga itu Rp14.000.000 limosin guys ya, full limosin. Ini dua ekor simental Malbor, kalau yang ini 12.5. Ini 12.5. Ini harga nego guys. Bukan harga net, bukan harga jati, bukan harga bandrol. Rp14.000.000 guys, silahkan Anda hubungi Mas Sabar dari Bintang Ternak Somagede Banyumas. Yang udah harus miliki sampean lagi kali pinter nih Pak Kadus ya. Yang ini berapa? Nah, itu 13.5. 13.5 guys. Ini jenis apa Pak? Mulai sampai lagi. Silangan Pak ya, ini silangan limosin simental Pak ya. Ini hasil silangan dari simental dan limosin. Ini harga 13 nih Pak. Iya. Ini sudah deal mau dibawa pulang ya Pak ya. Iya. Ini untuk pesanan apa untuk pesanan aja? Masuk tani. Ini yang satunya juga ya Mas ya. Iya. Kalau ini harga berapa bosku? Ini mintanya 11.5 Mas ya. Oke bosku, bisa sebutkan nomor HP-nya bosku. Ini silakan Pak. Oke, ini nomor juragan kita ya. Dia mau menyebutkan nomor HP-nya, silakan Pak, sebutkan. 085 22 77 53 kali ya. Oke gitu ya. 86 ya. Itu nomor beliau, silakan kalian barangkali membutuhkan ya Pak. Barangkali ada orang tadi mau menjual juga siapa ya? Siap dihubungi tadi Pak ya di nomor tersebut ya. Saya bicara dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Yusuf ya. Bapak Yusuf dari mana Pak Yusuf? Dari Cilangok ya. Oke Pak, jos gandos, mudah-mudahan sukses selalu Pak. Ini hasil silangan dari simental dan limosin ya. Cakep. Oh, naik dulu Pak ya. Ini di anu dulu.
ya kan, ini sehat banget guys ya. Wow, pokoknya matanya jernih nih guys ya, kakinya ini guys, ini calon kaki bambu petung ini guys ya, lambirnya sempurna guys ya, mantap mantap mantap. 13,5 juta ini guys ya, ini 13,5 juta, mantul guys, mantap. 13,5 juta. Ini tadi nomornya sudah disebutkan guys ya, silakan kalian boleh bisa hubungi beliau ini ya. Jus gandos pak, silakan pak, terima kasih banyak pak. Wow, mantap. Coba lihat belakangnya guys. Wow, wow guys, mantap ini ya. Ini super ya, ini pedetan super. Wow, ini lebih dari 1 jengkal, 13,5. Mantap. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke guys, kita lanjut. Tapi sayang ini sang juragan ini tidak ada di tempat. Mungkin dia lagi istirahat atau bagaimana guys. Ini Simental ya. Simental Malbor guys. Ini bakalan, semi bakalan ya guys ya. Jangkauan 2 tahun ke depan untuk masuk Lebaran Haji. Kalau untuk di tahun ini belum masuk guys, belum masuk kurban. Oke guys, ini ternyata ini asap ini milik dari beliau itu, Jos Gandos Mas. Ini harga berapa bos? 16,5 ya. 15,5. 16,5. Oke. Harga 16,5. Pada hari ini dapat berapa ekor bosku? Dapat 2. Oh. Oh ya. 75 ya. Oh ini satu, yang ini 16,5. Oke, ini si Mental Malbor ini minta 16,5. Oh ini beli di sini. Ini kalau yang itu beli di sini juga. Oh belanja berarti mas ya. Oke, ini 16,5 si Mental Malbor. Mas, ini kalau sampean untuk jangkauan tahun yang akan datang ini Lebaran Haji masuk nggak mas? Masuk ya. Berarti ini umur sudah hampir 2 tahun dong. Belum ya, udah hampir ya, hampir nanti kalau dengan bulan haji yang akan datang ini sudah sampai pas 2 tahun mas ya. Jadi apa? Hei, buka kono bengos tonton. Oh gitu ya. Oh. Oke, ini 16,5 guys ya. Kalau yang PO nya ini 15,5 mas. Ini dia beli 15,5. Bosku di kandang sudah berapa ekor bosku sekarang? 8 ya, baru 8 ya. Biasanya kandang volume berapa ekor mas? Banyak lah, 16 ya, isi 16 ekor. Ini baru 8. 15,5 nih guys. Ya bawa sisa 1 ekor belum laku. Ini dia beli kembali di sini 2 ekor, yang satunya sapi PO Kebumen ya, yang sana itu Simental Malbor. Ayo kita mendekat. Lima belas lima. Bosku, ya. Laku berapa ekor hari ini? Orang pelaku buat telu butuh.
Telu Wutu. Wadonan ya? Wadon. Wadonan ya. Oke, nanti kita liput guys, ini mie juragan kita sisa 3 ekor yuk. Nah, sisa Wutu telu. Oh, Wutu. Wutu orang Birung Payu ya. Payu. Dinten istilah Pak Tomo dan anak rezeki. Simental Malbor harga 16.5 guys ya. 16.5. Ini si PO-nya 15.5. F72 bunga ya. Alhamdulillah, just gandos. Terima kasih banyak, Dek. Ini juga subscriber. Dari mana, Bosku? Hah? Purwajati. Purwajati. Alhamdulillah ini subscriber juga selalu nonton channel Bos ya. Mohon support dan dukungannya, Bos. Ya, share-share Bos ya. Oke, terima kasih banyak. Udah lama Pak kawin tadi itu? Oke guys, ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda. Mohon maaf apabila laporan saya di kali ini belum sempurna dan belum memenuhi apa yang kalian harapkan. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.